بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu dan بابا <coughs> Jemaah sholat isya dan terawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya ingin mengajak kita bersama-sama menjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya khususnya nikmat umur, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa kita ini yaitu di hari yang ke-16 atau ke-17. Jadi ada yang puasa hari Sabtu tentu lebih satu hari. Dan selanjutnya marilah kita juga berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita Selalu diberikan kesehatan, umur, dan kekuatan agar kita dapat menyelesaikan sisa-sisa bulan Ramadan ini sampai di akhirnya nanti. Dan tentu saja, dengan harapan dan doa agar kita semuanya mendapatkan derajat yang mutakim ataupun takwa. Ibu dan Bapak sekalian, derajat. Muttakin atau takwa adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 183. Pada kesempatan ini saya ingin mengambil e, makna daripada takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Menurut beliau, Takwa adalah amalan hati, yaitu apabila diamalkan maka akan melahirkan rasa takut kita kepada Allah, diiringi rasa cinta bukan karena adanya neraka. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik buat kita bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah karena kita adanya neraka. Tapi diiringi dengan adanya rasa cinta dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mempunyai makna yang berbeda. Kalau saya ilustrasikan, seseorang takut kepada istrinya karena takut diomelin atau dimarahin. Berbeda dengan seseorang, takut kepada istrinya karena rasa cintanya. Nah, cinta inilah yang selalu kita bawa kemana-mana, sehingga di dalam setiap gerakan kita, di dalam setiap perbuatan kita, kita selalu ingat dengan orang yang kita cintai. Kita selalu ingat dengan komitmen yang kita buat dengan orang yang kita cintai. Nah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mempunyai satu komitmen, kita telah mempunyai satu janji, yaitu sehingga, dimanapun setiap nafas kita, dimanapun kita berada, kita selalu akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu akan ingat ajaran-ajarannya, kita akan menghindari segala larangannya, dan akan menunaikan, melaksanakan segala perintahnya. Dengan demikian, kalau kita ingat dengan rasa cinta. Artinya, semua perbuatan tingkah laku kita akan mengikuti ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah arti takwa yang pertama yang menyangkut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, menurut beliau, adalah kita akan memperoleh sifat-sifat yang mahmudah. Mahmudah ini artinya adalah sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang mulia ini lebih banyak berhubungan dengan hablum minnas antara manusia dengan manusia, seperti adanya ee, ee, sifat yang pemurah, adanya sifat yang saling tenggang rasa, adanya peri kemanusiaan, lapang dada, mudah memaafkan, dan lain sebagainya. Jadi, di sini ada yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang merangkum secara horizontal dan juga ada yang berhubungan dengan vertikal. Nah, sifat yang kedua inilah yang biasanya kita kenal dalam hubungan manusia dengan manusia yang namanya sifat toleransi, sifat tenggang rasa, sifat saling memperhatikan. Nah, berangkat daripada <tuh> Hal inilah, maka saya pada malam ini akan mencoba memenuhi perintah Pak DKM untuk memberikan ceramah di sini. Saya memilih jodoh, eh, judulnya, yaitu Toleransi Islam sebagai Perwujudan Takwa. Jadi, <tuh> di sini memang kalau kita lihat selama ini, kita, kita lihat pada umumnya. Islam dan toleransi sering diibaratkan dengan dua hal yang tidak dapat bersatu. Hal ini disebabkan dua masalah. Pertama, toleransi itu kita melihat toleransi itu adalah menurut toleransi ala barat, maka dalam hal ini tentu saja kedua toleransi ini tidak bisa ketemu, dan toleransi ala barat inilah. Yang sekarang banyak dianut orang, bahkan sebagian orang Islam, dan lebih umum lagi adalah orang-orang yang intelektual, ya, karena e, mereka mengacu kepada pemikiran toleransi Barat. Dan yang kedua, kenapa toleransi ini tidak bisa berpadu di dalam Islam disebabkan oleh karena orang Islam itu sendiri, orang Islam sendiri yang melihat dasar toleransinya itu dan banyak yang mengatasnamakan jihad Islam melakukan aksi-aksi yang salah sasaran. Dan inilah sebabnya bahwa toleransi dan Islam itu sulit diketemukan. Nah ini barangkali dalam satu tulisan saya baca, toleransi orang Islam ini yang sering keliru, itu pada banyak hal itu merefer kepada hadis yang mengatakan bahwa umat Nasrani akan terbagi 72, umat Islam akan terbagi 73, dan hanya satu milah yang e, e, masuk ke dalam surga, selainnya adalah masuk ke dalam neraka. Nah ini yang banyak digunakan sebagai dasar pemikiran di dalam melihat toleransi. Pemahaman toleransi dalam Islam berbeda dengan apa yang di, anut oleh barat. Toleransi barat itu lahir sebagai respon sejarah yang meliputi politis, sosial dan budaya dengan berbagai penyelewengan dan penindasan. Itulah dasar munculnya toleransi barat dan ini dimulai pada zaman western civilization atau peradaban barat yang pernah mengalami masa pahit yang mereka sebut dengan masa kegelapan atau the dark age, zaman itu dimulai ketika runtuhnya Imperium Romawi Barat pada abad ke-12 dan munculnya gereja Kristen sebagai institusi dominan dalam masyarakat Kristen Barat sampai dengan masuknya zaman Renaissance. Jadi, ada suatu periode di mana uh, 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 gereja Kristen itu sangat dominan di dalam uh, masyarakatnya <tuh> dan karena mereka merasa dibawa cengkeraman kekuasaan gereja pada saat itu seakan-akan mereka mengalami kematian makanya mereka menamakan adanya zaman Renaissance yaitu rebits hidup kembali di dalam kegelapan inilah terjadi banyak penyelewengan dan penindasan kepada rakyatnya dengan mengatasnamakan agama. Yaitu adanya satu institusi gereja yang namanya inkuisisi, yang ini memberikan hukuman terhadap kaum heretik atau kaum yang dicap menyimpang dari doktrin resmi gereja. Nah ini berlangsung uh, sehingga pada akhirnya muncullah seorang uh, John Locke, ya John Locke yang e, cukup terkenal dalam menelurkan ide toleransinya yaitu ada tiga e, e, toleransi yang diajukan e, ya pertama bahwa hukuman yang layak untuk individu yang keluar dari hekte tertentu bukanlah hukuman fisik melainkan cukup dengan hukuman ekskomunikasi jadi orang itu diasingkan jadi tidak diberikan hukuman perbedaan kedua tidak boleh ada yang memonopoli kebenaran. Sehingga satu sekte tidak boleh meng mengkafirkan, tidak boleh mengkafirkan sekte yang lainnya. Yang ketiga, pemerintah tidak boleh memihak salah satu sekte sebab masalah keagamaan adalah masalah privat atau masalah pribadi. Nah, inilah muncul tiga doktrin yang kemudian membentuk doktrin toleransi di dunia Barat, nah, kalau kita lihat kepada toleransi Islam, toleransi Islam itu mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini sangat berbeda, jadi bukan dengan penyimpangan, dengan uh, penindasan, ataupun dengan kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, di dalam Islam sebetulnya toleransinya tidak ada toleransi mayoritas terhadap minoritas, karena yang diacu adalah Al-Quran dan Al. Hadis sebagai tolak ukur daripada toleransi Islam. Nah, nah memang kata-kata toleransi ini kan asalnya dari uh, barat sana, kalau diidentikan dengan bahasanya uh, Al-Quran itu memang agak sulit dicari padanannya. Maka beberapa uh, ulama mengidentikan padanannya daripada toleransi itu adalah tasamuh Tasamu yaitu memberi kemudahan dan memberi keleluasaan kepada uh, orang lain. Dan inilah yang merupakan ciri khas daripada toleransi Islam. Nah, Tasamu ini menyangkut tiga hal, yaitu yang menyangkut akidah, menyangkut ibadah, dan menyangkut muamalah, yaitu hubungan antara masyarakat atau manusia dengan manusia dari segi akidah dari segi akidah Islam mempunyai kaidah itu sebuah ayat Al-Qur'an yaitu la ikraha fi ad-din yaitu tidak ada paksaan di dalam agama ini adalah toleransi Islam di dalam akidah bahwa tapi Islam juga tidak menafikan adanya dakwah dan penyebaran-penyebaran agama itu adalah dan ini jelas di dalam akidah ini sebagai disampaikan di dalam surat Al-Mutamhanah 89, Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Jadi kita bisa berbuat baik tapi dengan kepada orang tidak kepada orang-orang yang mau mengusir kita dari negeri kita atau memerangi kita. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah landasan yang yang yang, yang menjadi toleransi di bidang akidah oleh Islam. Dalam Islam mempertengkang akidah adalah mutlak dan tidak dapat dikompromikan. Nah, ini jelas, tidak dalam akidah tidak dapat dikompromikan sehingga sekecil apapun perkara yang dapat mencenderai akidah keislaman harus kita jauhi. Jadi ini harus kita bedakan toleransi di dalam akidah itu tidak ada kompromi sama sekali. Mengakui kebenaran agama-agama tidak sama dengan mengakui kebenaran agama lain selain Islam. Nah ini juga membedakan pemahaman toleransi Islam dengan pluralisme. Pluralisme kita mengakui semua agama adalah sama, kebenarannya juga adalah sama. Tapi di dalam Islam kita mengakui keberadaan agama-agama lain, tapi kita tidak mengakui. Kebenaran agama lainnya selain Islam, nah ini adalah yang menyangkut akidah. Walaupun ada tawaran, walaupun ada uh, kompromi yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang non-Islam, tapi ini harus kita tolak kalau sudah menyangkut kepada akidah. Nah ini ada suatu uh, uh, ayat yang turun yang menolak ini, yaitu Al-Kafirun. Nah waktu rombongan Quraisy yang diwakili oleh Walid bin Mukhirah, As bin Awal, Aswad bin Mutalib menawarkan kepada Rasul, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepadamu dan kalian kaum Muslim juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada dari sebagian agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Dan ini jelas-jelas ditolak oleh Islam, yaitu dengan turunnya surat Al-Kafirun. Yaitu lakum di nukum waliyadi. Kami berlepas diri terhadap apa, apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan ini juga diteraskan di dalam surat Yunus 41. Jadi di sini jelas tidak ada kompromi di dalam hal-hal yang ah, akidah di dalam Islam itu. Waktunya lewat. Maaf, dua menit lagi Pak. Boleh Pak. Nah, yang kemudian yang kedua adalah yang menyangkut ibadah. Nah, ibadah ya, masalah ibadah juga bersifat tenamu. Ada kemudahan mudana dalam ibadah dalam agama Islam, diberi kemudahan-kemudahan diberikan toleransi. Toleransi, misalnya saja, kalau kita tidak menemukan air, boleh tayamum Kita tidak kuat sholat berdiri, boleh kita duduk. Tidak kuat puasa dapat diganti di hari lain dengan membayar fidyah. Nah, ini adalah toleransi yang eh, 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 diberikan oleh Islam di dalam ibadah. Oleh karena itulah. Kalau kita laksanakan ini, sifat-sifat uh, uh, yang tasamuh ini yaitu mempunyai sifat yang saling mempermudah dan tidak membebankan orang lain. Inilah yang menjadi ciri khas bahwa Islam adalah agama yang tasamuh atau toleran dalam bahasa uh, uh, baratnya, sehingga di dalam sifat-sifat ini nanti akan memunculkan sifat-sifat berkasih sayang, lemah lembut pertimbang rasa, lapang dada dan pemaaf di antara sesama umat Islam. Nah, yang terakhir adalah muamalah atau hablum minannas, yang berhubungan antara manusia dengan manusia. Dengan agama lain sering terjadi eh, mengenai penerapan antara umat beragama ini ketika toleransi muamalah ini menyenggol segi eh, akidah. Kadang-kadang kita sendiri di sini agak sedikit eh, keliru ya sifat muamalah ini pada saat kita dia menyenggol uh, kepada akidah dan uh, ibadah ya sehingga kadang-kadang kita agak sedikit uh, 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 berlebihan tolerannya sehingga seakan-akan kita juga mengakui kebenaran daripada agama lainnya misalnya di dalam perayaan-perayaan ya dari agama-agama uh, uh, lain yang karena kita uh, dalam pergaulan Uh, uh, Internasional dalam pergaulan nasional, sehingga akhirnya sering kita agak kabur di sini membedakan antara toleransi di dalam akidah dengan toleransi dengan muamalah ini. Tapi uh, 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 tentu saja, kalau ini kita campur adukan yang dapat mengakibatkan akidah kita. Dan melukai keimanan kita. Nah, ini kita harus hati-hati di dalam hal ini. Dan toleransi terhadap agama lain ini juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ketika di Madinah yang penduduknya terdiri dari agama dan suku yang berbeda-beda, Nabi SAW tidak memerintahkan umat Islam Madinah untuk memaksa umat Yahudi dan Nasrani untuk mengikuti acara-acara yang uh, agama Islam. Tidak memaksa untuk memasuk ke dalam Islam, mereka boleh bebas, mereka boleh melaksanakan ibadahnya masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian sesama umat Islam ini eh, 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 dikatakan di dalam hadis Bukhari dan ini jelas apa yang sudah kita praktekkan selama 15 hari dan hari-hari sebelumnya bahwa tidaklah sempurna iman seseorang sebelum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, ini ini yang sudah kita lakukan selama ini dan saya yakin di antara uh, kita uh, jemaah Al-Zikri tentu uh, uh, toleransi atau tersamu di antara sesama umat Islam kita ini tidak perlu kita ragukan lagi. Dan ibu dan bapak sekalian, ini waktunya sudah lewat. Mudah-mudahan Ramadan bulan yang sangat spesial dan penuh rahmat berkah dan mufirah ini dan penuh cinta adalah momen yang tepat untuk kita menebarkan butir-butir toleransi sesuai dengan kaidah-kaidah Islam untuk menuai perdamaian yang indah sebagai wujud daripada ketakwaan kita. Mohon maaf terlebih itu kurang waktunya sudah lebih Pak Panitia. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.